Sebanyak 75 karyawan swalayan yang ada di Jalan Pahlawan Kebumen mengikuti rapid test massal di UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Jumat 29 Mei 2020. Rapid test ini terselenggara berkat kerjasama pihak swalayan dan Pemkab Kebumen. Rapid test untuk mencegah penyebaran virus corona mendapatkan perhatian dari Wakil Bupati Kebumen yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Kebumen, Arief Sugianto. Arief berharap rapid test juga dilakukan di swalayan dan tempat perbelanjaan lainnya. Harapannya, tempat perbelanjaan yang menjadi bertemunya banyak orang aman dan nyaman bagi masyarakat, meski begitu tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi tentunya Rita dalam kegiatan ini rapid test-nya menyiapkan sendiri. Kami dari pemerintah kabupaten, Dinkes dan Balitbangkes ini menyiapkan prasarananya seperti petugas kesehatannya dan APD lainnya. Jadi masih ada pendukung yang lain. Kita tunggu untuk yang lain untuk mengikuti jejak dari Pasar Raya Rita supaya masyarakat yang berbelanja di sana juga aman, merasa nyaman. Dan insya Allah dengan adanya kerjasama dan sinergitas baik antara pemerintah daerah dengan para pelaku bisnis, insya Allah Kabupaten Kebumen kita harapkan akan menjadi zona hijau yang kami sampaikan seperti tadi. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.